എന്നാൽ മനസ്സിക്ക് mau kemana Is? Rapi banget, malah wangi lagi. Mau pergi Om? Pasti mau ketemu cewek ya? Enggak, Faiz mau ketemuan sama teman. Oh, bengkel tutup dong? Iya Om. Ah, si Indo sepi dong? Enggak kok, rame. Ya udah Is. Iya Om. Bang. Bu, antar saya ke pangkalan ya. Aduh Bu, saya mau itu Bu. Ya Bang, buruan jalan. Tapi saya mau makan dulu. Saudara saya ada yang sakit Bang, saya mau jenguk nih. Kalau makan kan bisa nanti. Ya Bang. Iya. Lah, Kak Faisi mana? Gak ada di bengkel, Mi. Pergi-pergi kali kemana? Gak mungkin orang bengkelnya ditutup. Om Indro-nya ada di situ nggak? Ada. Harusnya kamu tanya sama Om Indro dong, Kak Faiz pergi kemana? Dia pasti tahu. Udah, Mi. Kata Om Indro, Kak Faiz pergi. Cuman nggak bilang mau kemana. Pasti pergi jauh tuh, Mi. Kemana dong? No! Nino! Kirain di gang yang satu lagi. Untung aja aku panggil. Yaudah yuk, kita jalan. Kamu nutup bengkel ngelapan apa? Gak apa-apa lah. Emangnya kenapa? Kan pesanan Go Barefootnya Om Indro kan pakai HP kamu. Udah enggak, Nuk. Sekarang Om Indro pakai HP istrinya. Oh, yaudah yuk. Laundriannya mana? Yang mau pakai nih buat berobat. Laundrian apanya? Laundrian anak kosan Babe Mali. Astagfirullah. Udin lupanya. Terus nyak berobat gimana nih duitnya? Pakai duit gemblong aja dulunya. Jangan. Itu kan duitnya si Uun. Tapi kan Udin lupa nagihin duit laundry. Ya udah buruan sini. Nih lo terusin nyetrikannya. Iya nyak. Gemblongnya enak banget ya. Ini beli di mana ya? Paling belinya di Bang Udin Pur. Makanya saya teh udah bosen makannya. Ya kalau lu bosan ini buat gue semua nih. Ya udah habisin aja sama kamu. Lu katanya mau makan malah bawa penumpang lu. Pur. Ini mah ojak lagi dendam sama kita berdua Pur gara-gara tadi. Kagak. Gua dipaksa sama ibu ini. Makanya Bang, kalau mau cari penumpang muter dong kayak abang ini. Makasih ya, Bang. Iya. Ah, perlu pada mah. Kagak beneran gue dipaksa sama dia. Mendingan sekarang kita ikutin ojek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
makan gado-gado ya? Kagak, gua doang yang mau makan. Nah, kalau cuma Bang Ojak doang ngapain pada kesini? Salahnya Tisna nih, katanya yang suruh ngikutin lu, katanya dapat penumpang. Kok jadi nyalain saya tuh? Lagian kamu teh mau-maunya aja atuh ngikutin. Lu salah, orang gak mau makan diikutin. Ya udah. Waalaikumsalam. Dah, mie dah, satu dah. Mie goreng, apa mie kuah? Mie kuah dan mie rebus. Murah siapa Bang Ojak? Soto. Mie yang mantap. Dah, kalau nanya lagi saya pindah warung nih. Cuma bercanda. Bentar. Ya. Permisi, hey permisi. Biarkan saya bernyanyi. Untuk mencari rezeki. Siapa tahu. Bang Ojak. Apaan? Kali aja Bang Ojak berubah pikiran. Hel, punya gunting kuku nggak lu? Punya lah, Rahel. Minum dong. Bentar. Kok minuman lu bau sih? Nggak percaya gua kalau taruh deket lu. Bambang. Helif, Rahel mana ya? Lagi ngambil gunting kuku ke kamarnya. Oh. Kenapa? Ini Liv, tante aku bilang list lagu yang dikasih Bang Pegi kemarin itu terlalu dewasa. Jadi disuruh ganti lagu yang lebih kekanak-kanakan gitu. Ya udah gampang, tinggal ganti nanti. Makasih. Mau kemana? Ini kan aku mau bahas soal sepupu aku yang ulang tahun. Bentar, mau ngambil lap dulu. Minuman aku tumpah. Mamam, kualat sama gua lo. Sepada, assalamualaikum, Neng Ulan. Bentar. Kenapa, Ki? Oke, makasih ya. Ah, dasar lu. Kirain ada apaan. Kebetulan ada Bang Pengki nih. Iya, Bang Pengki tuh udah piling. Neng Ulan pasti nyariin Bang Pengki. Habis aja, Bang Pengki. Kata Tante Ulan, lagunya kemarin terlalu dewasa. Jadi suruh ganti lagu yang lebih kekanak-kanakan gitu. Ah, kalau itu masih urusan sepele, Neng Ulan. Ntar Bang Pengki canyin lagunya. Nah, Neng Ulan tinggal pilih deh lagu yang mana yang cocok. Oh, ya udah kalau gitu kita bahas di teras aja ya, Bang Pengki. Ah, beneran nih? Ayo, mari Bang Pengki. Baru pulang, Bang Ojak. Mas Amir, baru pulang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, si kelingan omah. Ya isi toh ya, begini toh. Nah, ngapa balik kayak orang Wulan ngarep sekalian? Wiki ngomong apa toh? Aku ki kerja, golek nafkah. Gue makan nih kowe iki lho. Ya tetep baik. Nyong ora seneng ning kaya piye carane? Lah terus karepmu piye? Oh. Sungguh malang nasib dirimu. Masih kecil ditinggal ibu. Bang Pengki, yang bener dong. Ini kan buat acara ulang tahun anak-anak. Maksudnya sedih gitu? Iya, bentar. Lagi ngulik nih, lagi cari inspirasi. Hei kamu
cantik sekali. Anak siapa pujaan hati? Hey, kan? Itu mah lagunya buat lirik dewasa. Iya, liriknya jangan gitu dong, Mang Pengki ya. Iya, ya dong, Mang Pengki. Iya, iya.